Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagia sekali alhamdulillah, hari ini tamu-tamu Allah Duyufur Rahman sudah sampai di Madinatul Rasul, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi pagi sampai kira-kira di bandara Madinah pukul 4 pagi, kemudian proses imigrasi dan lain sebagainya, kemudian sholat subuh sekalian di masjid bandara. Alhamdulillah semuanya lancar, dan kemudian langsung sampai di Madinah, masuk di hotel. Dan kita alhamdulillah ini ada di dalam hotel Fairuz Sata, ini masuk ring 1, dekat dengan pintu 25, pintu untuk An-Nisa, untuk kaum perempuan. Alhamdulillah ini adalah hari kedua di Madinah. Insya Allah pagi ini kita akan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Madinah ini. Kita akan mengunjungi Masjid Quba insya Allah untuk sholat di sana, untuk mendapatkan pahala umrah insya Allah. Kemudian kita akan melihat Masjid Qiblatain. Kemudian kita akan melihat Jabal Uhud dan mengunjungi Syuhada Uhud. Di antaranya di sana ada pamanda Rasulullah, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian jamaah juga akan kita ajak untuk melihat kebun kurma. Alhamdulillah, kita jamaah dari Jejak Imani telah saat ini berada di Masjid Quba. Tadi kita sudah selesai sholat tayatul masjid, sholat duha, dan saat ini kita menuju Qiblatain dan Gunung Jabal Uhud. Ini jamaah Jejak Imani sedang ziarah di Jabal Uhud. Belakang saya adalah Jabal Uhud. Ini adalah tempat di mana pernah terjadi pertempuran yang dahsyat antara Rasulullah SAW dan pasukannya melawan kaum kafir Quraisy. 3.000 pasukan kafir Quraisy dilawan oleh Rasulullah dengan 700 pasukan. Awalnya sungguhnya kaum muslimin sudah meraih kemenangan. Akan tetapi ketika 50 pasukan yang ditemukan Rasulullah di Jabal Rumah, para pemanah itu sebagian tidak disiplin. Mereka meninggalkan posnya dan kondisi berbalik. Kaum muslimin kocar kacir dan kaum muslimin berantakan saat itu. Dihantam balik oleh kaum kafir Quraisy, terutama dihantam balik oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Perang Uhud mengajarkan satu pelajaran yang sangat penting,
yaitu bahwa kalau kita ingin menang, kita ingin sukses, kunci paling utama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjidil Haram setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jaman. Sekarang kita sedang di Hotel Movenpick. Setelah itu kita akan makan malam. Kembali lagi meeting point di sini jam 11 dan kita akan proses umroh insya Allah. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar program umroh satu kita dan kita sampai di Hotel Movenpick. Kemudian kita istirahat 30 menit lalu kita berangkat mulai menuju ke Masjidil Haram pukul 11 malam untuk melaksanakan sholat jamak ta'akhir Maghrib dan Isya. Dan alhamdulillah tawaf sa'i sampai selesai berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah pagi ini meskipun terik matahari mulai menyengat, jamaah alhamdulillah sudah sampai di kaki bukit Jabal Sur. Ya, ini adalah bukit di mana Rasulullah bersembunyi dalam Gua Sur ketika mau hijrah ke Madinah. Habis ini jamaah akan melanjutkan perjalanan ziarahnya ke Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Kemudian akan ngambil miqat. Sebagian akan umroh kedua ngambil mikot di Cironah. Kita lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Rahmah di Arafah. Ini adalah tempat di mana Nabiullah Adam alaihissalam berjumpa dengan ibunda Hawa. Setelah mereka diturunkan dari Allah dari surga ke bumi ini dan mereka berpisah hampir 200 tahun, akhirnya mereka berjumpa di Jabal Rahmah ini. Jamaah mengunjungi Jabal Rahmah ini untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat area wukuf di Arafah. Di Arafah ini adalah tempat wukuf di Arafah dan ada beberapa hal yang semestinya dimengerti oleh jamaah bahwa Rasulullah tidak mengajarkan sholat di Jabal Rahmah ini, jadi tidak perlu untuk sholat di Jabal Rahmah ini karena ada sebagian orang yang tidak ngerti mereka sholat di sini. Juga tidak perlu ikut-ikutan orang yang tidak ngerti, juga hal-hal yang tidak perlu misalnya minta jodoh di sini nggak perlu. Kalau mau berdoa yang baik-baik, termasuk doa minta jodoh lebih baik doa di Masjidil Haram saja setelah sholat, minta jodoh yang soleh atau jodoh yang solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita alhamdulillah sudah selesai ziarah ya. Jadi seperti biasa umumnya apa itu kalau umroh itu ada ziarah di seputar Mekah ya, ke Arafah, ke Jabal Rahmah, kemudian Muzdalifah, Mina. Hari ini acara bebas, cuma nanti sore tetap ada kajian seperti biasa insyaallah. Hari ini terakhir kita di sini ya, di Mekah. Sedih, campur senang. Semua ibadah selesai. Alhamdulillah. Tinggal tawaf wada. Ya. Tawaf mall selesai. Nanti di Jeddah kita lanjutkan kembali. Oke. Terima kasih. Kesan-kesan saya selama dalam perjalanan umroh ini cukup baik, semuanya cukup teratur. Terutama kita cukup impres dengan apa yang telah panitia sediakan, terutama pada saat kita di Mekah. Kita benar-benar dijamu dengan layak, dan sepertinya itu jauh benar-benar beyond expectation, which is artinya kita nggak ngarepin itu, tapi puji syukur, alhamdulillah ya, semuanya kita mendapatkan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja mengikuti perjalanan umroh selama kurang lebih 9 hari termasuk dalam perjalanan. Tentunya dalam perjalanan itu sangat mengesankan ya, walaupun ada kekurangan atau kelebihan, itu masalah yang wajar. Karena niat kita adalah tujuan untuk umroh ya. Secara alhamdulillah bahwa dalam perjalanan ini saya dapat menyium azhar aswad bersama istri saya. Itulah kesan-kesan saya yang saya rasa yang mengesankan selama saya beberapa kali umroh. Baru yang umroh inilah yang saya mendapatkan mencium azhar aswad. Demikian kesan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah hampir 9 hari kita umroh, alhamdulillah suasana bahagia semuanya, sampai dengan selamat. Dan semoga umrohnya mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa dhamman maghfura wa ijrat lam tabur. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga semua sampai selamat sampai rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.